Kabar bahagia datang dari Memes Prameswari. Pasalnya dirinya memposting foto sedang memegang hasil tes spek. Hasilnya, dirinya dinyatakan hamil dan tengah mengandung janin kembar. Seperti diketahui, Memes Prameswari menikah dengan seorang pria bernama Atia Laksmana Sudrajat pada akhir bulan lalu. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur, saya dan suami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami, yaitu dua janin kembar, kata Memes Prameswari di sosial media miliknya, Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Perempuan yang sempat dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra itu mengaku merasa lega atas kehamilannya itu, sehingga dirinya sudah bisa membagikan kabar bahagianya itu. Akhirnya, sekarang waktu yang tepat bagi kami untuk mengabarkan berita gembira ini, ucapnya lagi. Setelah melewati minggu-minggu yang cukup berat, sekarang kondisi fisik sudah membaik dan kedua janin dinyatakan sehat, ujar Memes Prameswari. Memes biasa disapa itu mengaku jika perjuangan untuk mendapatkan gelar ibu bukan hal yang mudah dilakukan. Pasalnya, fisik dan mental juga diuji di kehamilannya itu. Trimester satu ini sangatlah tidak mudah. Diuji fisik dan mental, mulai dari mual, muntah yang berlebihan, kram perut, migrain, insomnia, BB meningkat drastis, keringat dingin, tuturnya. Tetapi, semua rasa sakit ini tidak berarti saat melihat hasil USG dan mengetahui bahwa kedua janin saya sehat, tambahnya.